Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Polda Kalimantan Selatan menggelar simulasi sistem pengamanan kota. Simulasi ini dalam rangka persiapan pengamanan pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024. Berbagai situasi seperti kericuhan hingga penjinakan bom disimulasikan di lapangan Merjani Banjarbaru Rabu pagi dalam gelar simulasi penanganan Pilkada 2024. Simulasi menggambarkan situasi terburuk saat pilkada guna melatih kesiapan anggota Polda yang nantinya akan diturunkan untuk melakukan pengamanan pilkada. Mudah-mudahan ini tidak terjadi seperti simulasi ini, dan kita juga sudah banyak melakukan deklarasi damai mengajak kepada masyarakat, dan masyarakat juga antusias untuk melaksanakan pilkada 2024 ini dalam keadaan damai dan bergembira. Dan alhamdulillah kita saksikan bersama tadi dengan semangat yang luar biasa keluarga besar Polda untuk siap menghadapi pilkada di 2024. Dan kita tentunya berharap pilkada 2024 berjalan aman, lancar, dan terkendali. Berdasarkan pemetaan wilayah, Kalimantan Selatan tidak termasuk dalam kerawanan secara politis namun secara geografis karena lokasi yang sulit dijangkau. Sementara untuk jumlah real personel yang akan dilibatkan dalam pengamanan Pilkada 2024, Polda Kalimantan Selatan masih menunggu instruksi dari Mabes Polri. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.